Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Salatan wa salaman ala rasulillah amma ba'du. Banyak sudah nama tek-tek ulun tadi tentang Gus Puat. Gus Puat ya. Puat Pleret. Puat Riyadi. Yang dengan cepat tanggap seperti pemadam kebakaran. Itu langsung menanggapi video ulun. Biasanya setengah bulan sudah hanya muncul tanggapan, ini langsung cepat tanggap. Kenapa sebabnya? Karena apa yang ulun sampaikan itu adalah fakta. Sehingga mematahkan image-image inya itu di Jawa sana. Image-nya di Jawa sana apa? Gerang nang dibangun image-nya di Jawa itu yang dibangunnya apa? Inya adalah murid Abah Guru Sokumpul. Image yang dibangunnya adalah inya adalah muhibbin Abah Guru Sokumpul. Sehingga apapun yang ditindak tanduk inya di situ, perbuatan inya, perkataan inya itu seakan-akan perwakilan daripada murid daripada Abah Guru Sokumpul. Sehingga inya membela Megawati yang apa semalam mengolok-olok ibu-ibu bejilbab, ibu-ibu pengajian, dibelanya atas nama apa? Atas nama muhibbin Abah Guru Sokumpul. Kena membela politisi mana pulang atas nama muhibbin Abah Guru Sokumpul. Seberitaan dikaitkannya dengan Abah Guru Sokumpul. Itu pang kekuatannya. Nah, lalu image itu kita patahkan dengan jelas, tuntas, lugas. Memang fakta ya, Pak. Murid lain, mustami' lain, bahkan muhibbin pun kadang-kadang dimasukkan. Kenapa sebabnya? Karena namam, adu domba, provokasi, itu bukan ajaran Guru Sokumpul itu. Jadi, ya kayak itu pang dah. Ini anak menjual nama Abah Guru Sokumpul di Jawa tuh. Yang ada payo kalau yang kada menggunakan Abah Guru Sokumpul, yang ada payo. Kata-katanya, kada ada orang maelang itu, kawadahinya itu kada ada, baelang wadahinya tuh. Lamunnya kada matas nama kan Abah Guru Sokumpul. Lalu nya kena mulah konten membela si A, membela si B, menghina si A, menghina si B, mendukung si A, mendukung si B atas nama siapa? Atas nama muhibbin Abah Guru Sokumpul. Atas nama Abah Guru Sokumpul, atas nama murid Abah Guru Sokumpul. Ah, itu image itu yang dibangunnya. Lalu kita patahkan. Maulah ada kebakaran. Pasti ya kebakaran. Nah, itu satu lah. Ulun bercatatan ini diprotesnya pulang ini. Karena kita perlu pang catatan ini juga. Mohon maaf ya lah. Kada kayak gampang, kada perlu catatan. Nah, aku bercatatan. Karena aku udah pintar. Yang pintar tuh ikam aja sorangan. Yang kedua, kami di Kalsel ini, terutama murid-murid Abah Guru Sokumpul itu dididik secara rohani, secara jasmani oleh Abah Guru Sokumpul secara langsung. Sehingga muntung kami ini kami terjaga dari menyambat, mengupat orang, menyambati orang dengan kata-kata kasar itu kami terjaga. Asal aja murid lah, menyalahin murid pun kada paham. Kami terjaga, kada mau kami nyambati bungol. Lawan orang bertujuan kadang punya berkesa-kesa biasa. Punya bertujuan si Ano bongol, kadrun. Apalagi sampai Habib dipadahi kadrun FPI, oh my Allah. Ini jauh benar daripada ajaran Abah Guru Sokumpul. Orang yang terdidik rohaninya, jasmaninya, itu kelihatan daripada perkataannya. Tuh. Karena perkataan itu simbol daripada batin. Al-Zahir yadullu alal batin. Jadi apa yang diucapkannya berupa fitnahan, berupa adu domba, provokasi. Ini provokasi lagi nih. Ini memprovokasi supaya orang-orang itu memusuhi ulun nih. Padahal tahu aja kita bertanda kita sama sekali kada setuju dengan apa yang disampaikan ini tuh mengadu domba tuh. Kada sama sekali setuju. Bukan Jawa silahkan sana. Kami di Kalsel kada mau ada orang nakai nih. Mohon maaf. Ikam provokasi pulang orang supaya memusuhi aku sana. Ya Allah sana.
Kadada kami yang disuruh mencaci maki, mengumpat tuh kadada. Apalagi orang namanya ngaku dididik oleh guru sekumpul secara rohani lihat mimpi, dada, nah itu kadada. Ada mau jauh panggang dari api itu. Siapa garang murid Abu Guru Sukumpul? Nang paling dekat lawan Abu Guru Sukumpul, nang ikam sambat-sambat itu siapa? Guru Zuhdi misalnya. Guru Zuhdi itu guru kami. Kami setahun belajar lawan Sidin. Sarah Dasuki. Kami tahu persis siapa Guru Zuhdi. Ikam hanya tetamu sekali. Dua kali tetamu. Sudah mengaku-ngaku. Insyaallah. Mudah-mudahan kita dijauhkan daripada sifat-sifat yang ada baik lah. Yang ketiga, kalau memang kita asli itulah dididik oleh Abah Guru Sekumpul secara jasmani ataupun rohani, lewat mimpi kah punya kita dididik itulah, itu kita kada pernah membenci habaib itu kada pernah. Membenci ulama kada pernah. Bahkan di dalam wasiat Guru Sekumpul itu apa tulisannya? Nomor satu apa? Hormati ulama. Sesuai hadis Nabi. Hormati ulama. Dan Guru Sekumpul ini di Kalsel ini yang memang menyuruh kami ini, mendidik kami ini untuk mencintai habaib. Bahkan di pada Hasidin kayak apa Hasidin? Kalaunya Hasidin mencintai habib itu, habaib itu keturunan Rasulullah tuh bukan karena ilmunya. Karena di dalam darah Sidin itu ada darah Rasulullah. Sehingga jadi Sidin wajib hukumnya kita mencintai habaib itu wajib. Jadi Sidin apalagi nyaman nih buah nikam omongnya hendak mencintai habib nang pina alim-alim nyaman, nang sependapat lawan nikam nyaman. Itu nang undang jadi Sidin lah nang ulun dangar. Karena kami ini murid. Karena kalau didustakan kami ini murid. Dawa dustakan. Kami lawas lah lawan Sidin lah. Hitungan lawas lah, 5 tahun, 4 tahun itu lumayan lawas lah. Apalagi yang jauh-jauh, yang dari keraton itu maginnya. Kadada bahasa-bahasa nang itu kadada. Nang membawa imam benci habib itu kadada kami. Memprovokasi orang lain untuk membenci habaib. Memadai habib. Imigran gelap. Itu jauh benar. Dari ajaran Guru Sekumpul jauh benar. Habib dipadai imigran gelap dari Arab. Insyaallah. Kayak apa kisahnya ikam ni sanak? Habib, ujar Guru Sekumpul, munnya Habib tuh alim, nyaman ya kita mencintai. Nah, munnya Habib tuh bungol, kada beilmu Sidin, kayak apa kita mencintai? Ini cobaannya Sidin. Tapi wajib kita menghormati Sidin, kayak itu Guru Sekumpul. Kada dan yang membawai orang membenci Habib, apalagi sampai menyambati imigran gelap dari Arab Saudi, imigran gelap dari Yaman, ya Allah. Kadrun IPI, bah, ya Allah. Itu jauh, jauh benar, mohon maaf, jauh benar. Dari ajaran Guru Sekumpul, jauh benar. Jadi, bubuhan muhibbin di Kalsel, jangan umpat-umpatan. Cukup umpati guru-guru kita aja kayak apa, guru-guru kita yang di Martapura tuh nah. Santun. Ada pernah serang sana, serang sini? Gak ada. Ada pernah nang kisah Pak Ianya? Akulah. Guru Saipudin Zuhri itu. Kada ada nang atas nama Guru Sekumpul. Atas nama ini aku mendukung ini, mendukung ini. Gak ada. Menjual kayak itu kada ada sih, Din. Keluarga. Jadi ini jauh benar lah. Membenci habaib itu jauh benar. Apalagi sampai menyambati, sampai tak keluar lewat muntung tuh jauh benar daripada ajaran Guru Sekumpul. Itu kasar benar tuh. Imigran gelap dari Yaman. Itu munnya orang dididik itulah secara rohani. Nang kaya sahabat mimpi tuh deh, kada mungkin gitu. Itu kita logika aja dulu. Belum lagi nang ulun kisahkan nang masalah nang lain, nang kada masuk logikanya. Ini nang logika aja dulu. Kada mungkin.
ketika membawai kami membenci bubuhan FPI yang di dalamnya itu banyak benar Habib. Kampadahi kami ini, Habib-Habib itu kadrun FPI. Kadada kami gitu. Urus kumpul pun kada pernah menyuruh nang itu, kada pernah. Kami di Kalsel ini pencinta Habaib. Jangan diprovokasi untuk membenci Habaib, jangan. Mohon benar jangan. Kami damai hidup di Kalsel nih. Kami orang nang nahi mungkar kami dukung. Karena perlu juga nahi mungkar tuh. Zaman bahari itu waktu guru sekumpul masih hidup sih Din. Di bawah-bawah tuh sekitar tahun 2000-an tuh atau ke bawahnya lagi. Ada ngarannya Garu Sikat. Pimpinannya Guru Suhaimi. Itu banget pada FPI. Apa komentar apa guru sekumpul? Kada perlu ulun kasih tahu lawan pian. Karena pian kisahnya murid rohani. Apa jadi sih, Din? Nah, aduh, usah lu kisahkan gini. Karena pian tahu. Pian ini nonton-nonton di YouTube bener ya. Kisah mimpi. Nonton di YouTube kisah mimpi. Padahal kata-kata pian itulah. Nang pian sampai itu banyak kontradiksi. Banyak kontradiksi dengan ajaran Abah Guru Sekumpul. Banyak. Di antaranya nih tadi. Membenci habaib, membenci ulama tuh jauh benar. Jadi uswat ini menurut ulun kada ada manfaatnya. Bagi muhibbin kada ada manfaatnya. Bagi kita orang Kalsel, orang Banjar yang cinta lawan habaib kada ada manfaatnya. Dahulu siapa Habib Mustafa Al-Haddar. Karena mungkin ketidaksengajaan lalu kena kasus. Kasusnya tuh ya heboh lah di YouTube, di mana-mana heboh, artinya apa ngarannya tidak menghormati lagu kebangsaan. Lalu bubuhan buzzer-buzzer itu menyerang. Apa tanggapan Gus Fuad Leret? Tanggapannya apa kepada Habib? Kepada Habib Mustafa Al-Haddar apa tanggapannya? Imigran gelap dari Yaman. Apalagi itu judulnya. Jangankan hendak membantu, malah menjejak sekali. Nah, jadi perlulah itu buan pian ketahui perlu benar. Mancam-mancam kalau pina katulahan. Ampun maaf jelah. Ampun maaf. Ketulahan. Katulangan. Jangan diancam-ancam. Kami kada kau diancam dengan katulahan-katulahan nang itu. Karena kami ini orang berpendidikan. Orang yang dididik oleh Abah Guru Sekumpul. Orang yang dididik oleh habaib-habaib di Kalsel. Jadi kami kada takutan masalah nang munnya orang nang kain ini. Jadi sampai kapanpun nilah. Ini nah, hari ini nih video kedua dah. Kena ada lagi. Ada lagi kena ditanggapi kah, kada ditanggapi kah, tetap ada. Asal jangan ditegur. Nah, ulun nih satu aja kalau nya ditegur, nya ada guru pang, kami ini ada guru. Kalau ditegur artinya apalagi secara keras tegurannya bisa pang mandak. Tapi nya kada ada teguran terus aja. Kenapa sebabnya kami hendak menyadarkan orang Kalsel nih, jangan asal mau mempati orang. Jangan nang pura-pura menjadi muhibbin lalu dibela beimat. Itu takoni yang awal-awal membawa guru siapa nih ngarannya Puat Aryadi ini siapa takoni tuh ya apa kelakuannya. Kamu biar menceleng-celeng lawan aku kayak sandak tetamu lawan aku kada takutan sana kah, aku lain orangnya. Sama sekali gak ada takutan aku. Aku biasa, anak itu biasa. Aku dibawakan orang parang pernah. Jadi jangan diancam-ancam kayak itu. Dengan menjeleng-jeleng. Gak ada takutan. Ampun maaf, gak ada takutan. Itu aja lah. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mudah-mudahan kita seberataan. Nah, jangan sampai bakal lakuan yang kayak kuatnya lah. Jangan ditiru.
mengadu domba, memfitnah, mengajak orang membenci habaib, menyambati orang bungol bangsa tambuk, menyambati ulama, memprovokasi orang supaya membenci orang lain. Berusaha kumpul, kadang-kadang itu berusaha kumpul tuh lawan musuh gin. Lawan musuh gini sih baik. Ini menyambut Nurdin Marbu di sambat itu, Nurdin Marbu, ya Allah. Kami tahu Nurdin Marbu tuh tahu kami. Al-Allamah Nurdin Marbu kami tahu. Sidin yang mengkritik guru sekumpul dikirimi sidin tapi lawan Quran. Guru sekumpul berkisah. Mengkritik tuh berkisah sidin. Tapi sidin kada ada menyuruh membenci kada ada. Biasa aja. Kada ada menyuruh membenci. Sehingga kami-kami ini banyak aja nang umpat menuntut ilmu ke sana. Hubungan kami Kalsel nih, umpat menuntut ilmu bahkan sampai hari ini Syekh Nurdin Marbu banyak mengisi di Kalsel nih setiap bulan. Kami biasa itu ilmu orang berilmu tuh biasa, berbeda biasa. Jangan disambati, kada boleh sama sekali kita. Di dalam diri ulama itu ada apa namanya? Ada racunnya. Asal ulama bujuran. Ulama bujuran, ulama yang amilin, ulama yang mengamalkan ilmunya. Kayak apa ulama yang mengamalkan ilmunya tuh kada mau bersesambet, kada mau mengadu domba, kada mau apa membawa membenci habaib. Itu jauh benar tuh. Bagi kami orang Kalsel, kalaunya sudah membawai membenci habaib, apalagi sampai menyambati kadrun, apalagi sampai menyambati imigran gelap dari Yaman, itu kami jauh dari itu. Nah, itu perlu diketahui. Itu kadang kau diganggu gugat masalah itu kami. Kalau diganggu gugat. Karena itu ajaran guru sekumpul. Di dalam darah sidin ada darah Rasulullah. Itu yang kami pegang. Kenapa kami dibawa nak itu? Ampun maaf, benarlah. Itu aja dulu. 17 menit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa lagi.